warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya, Purpus Sosong. Welcome to my channel. Tetap tersenyum, karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita ada di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu perbatasannya, sekaligus juga perbatasan Kabupaten Ponorogo dan Wonogiri. Nah, mumpung saya itu mau ke pedesaan yang ada di pelosok Wonogiri, bagian timur ya. Kita mau dokumentasikan ini gitu, suasana pedesaan di Kabupaten Ponorogo. Sama nggak dengan teman-teman? Ikuti selengkapnya video kita kali ini, vlog kita kali ini, dan tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share bagi teman-teman. Sorry pakai helm ya. Salam. Oke sedulur, kita mau mulai perjalanan kita dari perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah ya, atau bisa juga disebut perbatasan Ponorogo-Wonogiri. Ini kalau dari arah Ponorogo kita belok selatan, kalau dari arah Wonogiri kita juga belok selatan. Sama ya, cuma arahnya kiri dan kanan gitu saja. Kita akan menuju Desa Geseng di Kecamatan Kismantoro, tapi yang Dusun Tisana ya. Benar, Dusun Tisana. Kita menelusuri ini ya, jalan cor-coran kayak gini. Ini memang rata-rata Wonogiri sampai ke pelosok sudah dicor ya. Meskipun ada yang masih baik, ada juga yang sudah tidak begitu baik, tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Wonogiri itu lumayan perhatian pada kawasan yang jadi tempat tinggal masyarakatnya, meskipun di pelosok. Kita melalui area seperti ini ya, jalan seperti ini, hutan jati, hutan rakyat atau apa. Nah, di depan itu nanti kita akan menjumpai sebuah jembatan kayu yang ya lumayan gemeludak ya. Tidak tahu ini apakah jembatan lama atau jembatan baru, tapi kayaknya lama juga. Nah, ini sesaat lagi di depan kita inilah jembatan kayu yang saya maksudkan tadi. Monggo Bu, nderek langgung. Jembatan kayu ini ada di Desa Tegalrejo ya. Tegalrejo itu masih wilayah Kecamatan Purwantoro, tapi sisi yang paling timur, karena sudah berbatasan langsung dengan kalau yang paling timur, karena di timurnya Tegalrejo ini masih ada Desa Biting, atau utaranya ya. Agak membingungkan juga sih. Tapi benar ini yang karena timurnya sudah Biting, tapi Biting Badekan. Nah, model rumahnya kayak gini ya, rata-rata sinom atau limasan, orang menyebutnya seperti itu. Khas banget suasana pedesaannya, mepet dengan pekarangan, ada pategalan yang ditanami dengan berbagai macam tanaman polowijo. Sementara itu untuk sungai yang melintang di bawah jembatan tadi, itu kayaknya sih arahnya ke Ponorogo juga. Itu yang muaranya sampai ke Dam Semoro Bangun itu loh ya. Dam Semoro Bangun di desa mana itu, masih Desa Biting ya. Desa Biting tapi Kecamatan Badekan, dan wilayah Ponorogo. Karena memang sebagian besar untuk air sungai yang mengalir dari kawasan Kismantoro, kemudian Purwantoro, sebagian dari bandar yang sisi utara itu ngalirnya bermuara di ini, Dam Semoro Bangun. Jadi kalau areal ini hujan deras atau hujan lebat, itu sudah bisa dipastikan untuk area sekitar Dam Semoro Bangun itu banjir ya. Sampai yang kapan dulu apa itu air sungainya meluap-luap itu ya, karena kawasan sini ini terjadi hujan deras. Nah, ini kayaknya kita sudah masuk ke wilayah Kecamatan Kismantoro ya. Jadi kita melalui dua kecamatan, kalau yang di sana dari Kecamatan Purwantoro, sementara untuk wilayah ini kayaknya sih seingat saya sudah masuk ini ya, sudah masuk Kecamatan Kismantoro, tapi coba kita cek nanti. Didominasi hutan jati ya, kayak gini lur. Jadi di kanan kiri jalan cor ini itu hutan jati. Kayaknya sih hutan rakyat juga, karena ini jalannya sudah dibikin cor penuh itu. Seingat saya kalau jalannya cor penuh itu jalannya negara atau jalan umum, jalan poros. Sementara untuk kalau jalannya itu di blok kanan dan kiri, sementara tengahnya tetap tanah dibiarkan untuk tumbuh rumput,
itu konon tanahnya perhutani atau tanahnya Kementerian Kehutanan. Benar tidaknya, mungkin dulur-dulur yang paham bisa dituliskan di kolom komentar ya. Ini masih lumayan bagus untuk jalan cornya. Kayaknya sih benar ini sudah masuk Desa Gesing. Desa Gesing ya. Saya pernah wayangan di kawasan itu, tapi yang paling selatan, enggak tahu kayaknya udah berapa ya, lebih dari 10 tahun yang lalu dah, belasan tahun yang lalu. Mungkin 2010 atau 2009 apa ya. Lupa, sudah sangat lama soalnya. Nah, ini merata, semuanya dicor ya, tanpa aspal. Tapi malah sebenarnya kalau jalan dicor gini tuh kan secara perbaikan tuh lebih mudah kayaknya. Kalau ada yang rusak itu tinggal kalau kelamaan nunggu aksi pemerintah, masyarakat bisa beli semen itu ditambal sendiri kan bisa kalau yang kayak gini. Beda dengan aspal. Kalau aspal kan tidak bisa dilakukan penambalan secara mandiri atau oleh masyarakat sebagai pengguna jalan. Kalau yang kayak gini kayaknya ada kerusakan, bisa diatasi dengan segera. Andai kata pemerintah, katakanlah dinas PUPR itu belum bisa mengerjakannya, atau Bina Marga. Masih didominasi ini ya, hutan jati, benar, serius, masih didominasi hutan jati. Dan biasanya kawasan hutan jati itu kalau ada sungai ya, meskipun kemarau masih tetap ngalir. Terus sumber-sumber air itu biasanya ada kalau ada hutan jati begini, karena memang hutan jati itu bisa apa ya, semacam berfungsi sebagai pelestari sumber itu loh ya, kayak gitu. Kan kalau kemarau kayak gini daunnya meranggas ya, daunnya rontok, itu dalam rangka untuk mengurangi atau menghemat air. Salah satu tanaman yang bisa itu kan kayak jati ini. Nah, ini ada tanaman hijau, pohon-pohon hijau ini pohon yang pemakan air ya. Ini bukan termasuk pohon yang meranggaskan diri biar lebih hemat penggunaan airnya. Nah, kita ada melihat pemandangan menarik di sini. Dulur, kita berhenti dulu karena saya melihat sebuah lembah yang sangat menarik ya. Lembah di kanan kiri sungai, tapi ditanami ini. Kayaknya sih sayur-sayuran atau apa ya. Kurang begitu jelas soalnya jauh, tapi indah sekali ini. Ini sudah Desa Gesing kalau ini ya. Sudah Desa Gesing kalau ini. Sekali lagi, lembahnya tadi indah banget ya. Ada sungai yang melintang dengan air yang masih penuh, di kanan kirinya tanaman yang menghijau. Itu sangat memanjakan mata. Nah, kita lanjut. Saya tadi sempat menghubungi teman saya untuk dijemput ya, karena saya kurang begitu hafal untuk sampai rumahnya. Baru sekali ini yang kedua, Pak Untung. Ini Pak MC juga. Ini di Desa Gesing, Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. Nah, ini gitu. Nah, ini malahan ini orangnya udah pas ketemu ini. Oke. Nanti saya ngikut di belakangnya beliau. Nah, itu kan rumahnya khas kayak gini. Limasan, terus sinom. Khas rumah pedesaan kayak gini ya, di Wonogiri yang di pelosok itu. Ya, sesuai namanya sih, Wonogiri. Wono itu alas, giri itu gunung. Jadi seluruh wilayah kabupaten itu didominasi hutan dan gunung. Ya, yes, persis kayak gini. Nah, itu lebih bagus ya rumahnya ini ya. Kita nanti masih akan menuju agak ke sana, ke arah selatan itu. Nanti biar Pak Untung di depan dulu, takutnya salah belok nanti saya. Khas-khas begini ya suasana pedesaan di Wonogiri itu. Kira-kira podo beralur karo omahmu lur. Tuliskan pandanganmu di kolom komentar ya, biar kita bisa lebih sharing berbagi. Lo ya kan, ini rumahnya khas kayak begini, omah sinom gitu ya. Nah, kalau ini limas modern, ini rumah limas modern, ini rumah serotong. Nah, yang kiri itu sinom, itu ya serotong lagi. Tahu kan bedanya? Oh iya, ini depan ini. Lagi inget aku lihat sekilas Pak Untung lihat ini. Nah, terus nanti kan akan belok. Nah, seret. Saya ngikut di belakangnya. Ini sudah arah ke rumahnya Pak Untung. Oke, kayaknya begini dulu ya untuk vlog kita kali ini, jalan-jalan di pedesaan di pelosok Wonogiri. Kapan hari nanti kita akan coba jalan-jalan lagi, mumpung ada 1-2 hari yang lost job, artinya saya nggak ada job sehingga bisa
jalan-jalan, untuk hunting video, kita persembahkan untuk dulur-dulur semuanya. Mohon maaf juga karena lama nggak bisa ngonten, agak penuh kerjaan off air. Eta-eta-e sibuk tanggapan lor. Oke lor, ini kita udah di ujung perjalanan kita, jalan-jalan kita di pedesaan Kabupaten Wonogiri ya. Ini di nyampe di Kampung Tinasat atau Kampung Nasat. Ini administrasinya masuk ke kelurahan atau desa Gesing. Ini kecamatannya Kesmantoro Kabupaten Wonogiri. Jadi udah di ujung timur ya. Ini masih pagi sekali. Nah, berarti kita tadi udah melewati dua kecamatan dari Purwantoro, kemudian kita berujung di Kesmantoro. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk sedulur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.